Kan di hari santri. Nah, kemudian yang ada sekarang ini 3.500 vaksinnya 3.500, jadi sekarang ini pelaksanaannya untuk 3.500 itu. Nah, dari nakesnya sendiri saya nggak tahu persisnya karena ada gabungan, ada dari kepolisian, kemudian ada dari angkatan darat, atau cukup banyak, saya rasa cukup lah kira semuanya untuk tenaga kesehatannya untuk pelaksanaannya itu. Jadi ini nanti ya kita akan terus program vaksinasi ini. Jadi ke depan lagi ya kita masih mengharapkan yang kekurangan itu nanti dilengkapi lagi. Total berapa santri Cebuireng? 900, hampir 5.000. Hampir 5.000. Ya. Dari jumlah itu berapa persen yang sudah tervaksin? Ini pelaksanaan ini 3.500 ini yang ini, karena emang vaksin yang ada itu 3.500 itu. Jadi ini untuk dilaksanakan yang ada. Harapannya dari vaksinasi ini? Ini emang imun daripada anak-anaknya itu emang meningkat, jadi supaya luar biasa dengan virus ini risiko dari kalau ada virus yang masuk itu akan mampu dari antibodinya untuk bisa menahan menangkal adanya virus yang masuk ke dalam tubuh.